ya awan yang cukup unik ini ya, membentuk tumpeng sepertinya ini. Ya, Gunung Merapi, hari Kamis Pahing, 17 November 2022. Pukul 04.45 WIB. Hari Kamis 17 November 2022 status masih siaga. Visual dari Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, pukul 04.50 WIB. Ya, sebagian berawan dan merapinya masih terlihat. Ya, visual dari kawasan Kaliurang atau tepatnya di objek wisata Menara Pandang Merapi Kaliurang, berjarak 6 km dari puncak Merapi. Hari ini Kamis 17 November 2022. Status Merapi masih siaga. Dan terlihat asap Sulfatara masih keluar dari kubah lava sisi tengah. Ketiup angin ke arah tenggara.
menarik ya, ada garis di tengahnya. Ya, visual Gunung Merapi pada hari Kamis pagi pukul 04.52 WIB. Dan Merapinya juga terlihat dari bawah hingga puncak. Cukup indah sekali. Asap Solfatara keluar dari kubah lava di sisi tengah ketiup angin ke arah tenggara. Hingga tanggal 17 November 2022 status masih siaga atau level 3. Ya, mudah-mudahan kondisinya aman-aman saja. Terima kasih semuanya. Ya, hari ini Merapi juga sangat indah sekali ya, terlihat ya. Sebagian berawan namun cuaca di Merapi cerah ya. Kelihatan anteng dan belum terlihat ada guguran lava yang biasa terjadi dari kubah lava sisi barat daya. Ya, hari ini Kamis tanggal 17 November 2022 status masih siaga. Kondisinya aman-aman saja. Matur nuwun semuanya, salam sehat selalu. Ya, kelihatan kerowak ini ya. Nah, ini sisi tengah. Ya, visual pukul 05 WIB. Ya, pantauan masih dari kawasan Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini Kamis Pahing, 17 November 2022. Ya, inilah kondisi puncak Merapi dan juga kubah lava ya, sisi barat daya yang terlihat kerowak ini ya, rongga ya, karena banyak material yang berguguran ya. Dan kondisi kubah lava ini juga masih belum stabil, terus ada pertumbuhan ya, karena erupsi ini masih belum selesai. Ya, kita bisa melihat saat cuaca cerah seperti ini ya, kelihatan berongga atau kerowak ini ya,